Wah, nggak bisa ini belakang. Hati-hati ya, angkotnya banyak banget ya. Hey, angkot semua ini hijau-hijau satu tuh. Angkot ya, terkenalnya karena Kota Seribu angkot ya. Di kiri jalan banyak jualan sayur. Ini angkot semua tuh. Jadi nggak usah khawatir, di sini angkot banyak 24 jam. Ini angkot semua nih. Angkot. Budgetnya kayak gini. Bang, kalau mau ke alun-alun mana, Bang? Ambil kanan. Ini. Kiri, ah, ambil kanan. Ambil kiri. Oke. Kasih, Bang. Oh ya. Oke. Nanya daripada tersesat. Ya Allah, sabar. Itu klakson-klakson. Oh iya, ke kanan ini kalau kita mau ke mana, ke kanan cah, kalau mau ke alun-alun kan ini kan Mall BTM, macet ya Mall BTM mau menuju ke alun-alun Kota Bogor. Yang arah masuk ke mall tuh macetnya luar biasa tuh, padat. Tuh Kota Bogor. Nih jalan raya Pajajaran. Ini ya sudah full ramenya. Merdeka pelayanan publik. Rame banget ya, jadi dari sore akan sana. Nah, kita bisa lihat ke alun-alun. Bukan yang ini, yang pos polisi balai kota, dengan komplek kebo istana nih di kanan atau gerbang istana. Nah, ini kita ke kiri. Nah, ini ke kiri. Oh, Jalan Kapten Muslihat. Berbeda. Oh, ini dua jalur ya. BTN. Nah, depannya udah alun-alun. Alun-alun Kota Bogor ya. Tapi macet. Muternya lewat depan sana, putar baliknya jauh. Karena bersebelahan dengan rel untuk alun-alun Kota Bogor ini.
Ngeri ya kalau misalnya kereta lewat pas macet seperti ini ya. Ya semoga enggak. Karena macetnya aja sampai depan. Diputar baliknya di sana, jauh putar baliknya. Wah, ini PLN lagi. Enggak dikasih. Hai, kiri. Yo, bus moda transportasi. Enggak bisa lihat pemandangan ya, Cah, karena kita lewat sebelah sini. Ha, mau lewat sebelah sana juga penuh. Saya mau ke alun-alunnya nanti muter nih. Oh, muter lewat sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Merdeka aja. Harus nyari lewat jalan-jalan seperti ini yo. Nah, motornya motor besar lagi gambut, nggak bisa sat-sat. Ya, penting sabar. Panas ini. Jembatan merah. Merahnya di kanan, kirinya jembatan. Paling padat ya jembatan merah ini. Pertemuan di sini nih, pertigaan atau titik pertemuan ya, jadinya macetnya ya numpuk semua di sini. Hati-hati betul ya kalau bawa mobil di sini nih, kopling ya. Kita ke kanan. Oh, macetnya. Bos, mantap lah. Ya setiap hari melewati kemacetan ini, yo. Suara kenal pot apa? Suara telaksan semua. Kita lewat sini muter baliknya. Nanti di sana itu putar kanan. Kanan lagi terus kiri baru sampai di alun-alun. Stasiun Bogor. 1,9 kilometer ke KM itu kalau lurus itu ke arah Parung. Jadi kita ke sini. Jalannya jelek di sini, hati-hati pasti yang depan sana. Lari-lari nyebrangnya. Ini muter lagi ke kanan. Nanti setelah kanan baru ke kiri. Kiri lagi baru sampai di alun-alun. Helmnya nggak dipakai, Dik. Pakailah, Dik. Helm nggak dipakai. Taruh di dengkul. Pecinan Jalan Merdeka.
Jalan Merdeka Kota Bogor. Nah ini kita belok ke kiri. Ke kiri lurus sudah sampai di alun-alun. Awas di sini nih jalannya jelek ya, hati-hati ini lubang. Jeglong-jeglong itu aja, ya banyak lubang. Dia jelek. Semoga segera diperbaiki. Ya. Sampailah ini di kawasan alun-alun. Ini rel atau stasiun. Tuh. Alun-alun Kota Bogor. Suasana malam hari. Muternya jauh ya sana tadi. Wih. Pas macet. Aduh, itu rel ya. Kiri itu stasiun. Sampailah ini di alun-alun, tapi penuh angkot pemandangannya ya, alun-alunnya ini. Orang nyantai di sini. Nah, ini alun-alun Kota Bogor. Banyak rame orang di sini. Nyantai kan. Tuh lalu lintasnya seperti ini, padat, suara klakson semua. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.